di sini kepada Kak Ijat, ibu sebagai frontliners nak kena jagalah. Betul, jaga SOP tu, mask, pakai pelitup muka, jarak sosial dan lain-lain. Dan kalau boleh tu, walaupun dah buka banyak tempat, tidak semestinya lah kita lupa ya tentang bahayanya. Itu ibu sebagai frontliners. Bukan hanya bila kata frontliners tu, doktor, apa, nurses, semua-semua tu memanglah frontliners secara resmi. Tetapi ibu-ibu menjadi frontliners yang tidak resmi, yang menentukan sebenarnya keselamatan negara. Semuanya bermula dengan diri kita sendiri di rumah. Ajaran kita kepada keluarga kita, dan kita kena strict dengan family. Itulah Kak Ijat. Rasalah ibu sebagai frontliners pada masa ini.